Pagkataan ay Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ansinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kepada semua pejuang dan pecinta Al-Quran. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Salam hari Isnin. Orang kata mandi blues pagi ni kan. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, pertama sekalinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita dipertemukan lagi pada pagi ini untuk kita bersama-sama dalam segmen Tahsinul Quran, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan. Seperti biasa, saya nak minta tolong anda semua sharekan dulu, kongsikan dulu. Okay, yang baru masuk ni terus tekan button share, teruskan berkongsi supaya kita dapat sama-sama sebarkan Al-Quran, dapat sama-sama kita sebarkan rahmat Tuhan ke seluruh alam, insyaAllah. Okay, alright, seperti biasa saya bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, seorang tu paling minimum sharekan 5 kali. 5 kali ni maksudnya 5 grup, 5 grup WhatsApp, 5 grup Facebook ataupun 5 platform-platform yang mana yang lain tu lah. Dan paling maksimum saya minta tolong untuk anda share 10 paling maksimum ataupun lebih lagi, alhamdulillah, insyaAllah. Boleh tuan-tuan dan puan eh? Okay, baik, insyaAllah. Jadi seperti biasa pada pagi ini, jom kita mulakan dengan kita sama-sama beristighfar. Right? Jom. Astaghfirullahalazim alladhi la ilaha illa hu alhayyul qayyum wa atubu ilayh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Teruskan sama-sama dengan saya. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okay, last time. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan dan rahmati Allah sekalian, yang mana yang baru join, yang mana yang baru masuk dalam segmen live kita pada pagi ini, selamat datang. Saya ucapkan selamat pagi, good morning, sabahul khair semuanya. Yang memberi assalamualaikum, salam warahmatullah, Tuan Qoma Arhalimi, Puan Zarina Ali, Puan Rahmah Deraman, Puan Aziza Asaad, Puan Zarina, ramai lagi yang baru masuk dan alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Okay. Okay, selamat pagi semuanya. Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat. Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat
Dan yang paling penting sekali, semangat, excited hari ini hari Isnin. Yang bekerja, selamat bekerja saya ucapkan. Kalau ada kelapangan masa dapat join kelas kita, alhamdulillah. Semoga dapat meraih lebih banyak pahala. Yang tak bekerja ataupun orang kata geng-geng orang pencen ni kan, ibu-ibu ataupun ada yang bekerja sebagai suri rumah full time. Suri rumah full time. Okay, kita luangkan sedikit masa kita untuk sama-sama dalam segmen tahsin Al-Quran kita pada pagi ini, insyaAllah. Dan seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta tolong anda semua pastikan semua yang mata yang sedang memandang, yang menonton sekarang ni, dah tekan button share, dah berkongsi, dah tolong sebarkan. Seperti biasa, saya targetkan pada pagi ini segmen kita sebanyak 1,500 share. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? 1,500 share, boleh ke tak tuan-tuan dan puan-puan? Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan semua, ibu-ibu, ayah-ayah, akak-akak, makcik-makcik, pakcik-pakcik, abang-abang semua yang sedang menonton, jangan lupa untuk bantu saya share, bantu kami sebarkan Al-Quran, bantu kami untuk sebarkan rahmat Tuhan ke seluruh alam. So, just click button share at my left. Okay, left. Kat sebelah saya left lah kan? Mungkin kat sebelah tuan-tuan dan puan-puan, sebelah terus sebelah left, sebelah kiri saya ada button share dekat bawah tu. Just gunakan satu jari anda sahaja untuk kita sebarkan kebaikan, untuk kita sebarkan manfaat Al-Quran tuan-tuan dan puan. InsyaAllah tak rugi kita sebarkan kebaikan. Kita boleh malam tadi orang kata anugerah juara lagu kan, malam tadi ada AJL 36 anugerah juara lagu. Kita boleh share, kita boleh kongsi video-video tu, kita scroll Facebook, semua keluar tentang anugerah juara lagu pagi tadi kan, malam tadi kan. Jadi apa salahnya pada pagi ni kita boleh share benda-benda hiburan, kita boleh share gosip-gosip, kita boleh share benda-benda viral. Apa salahnya kalau kita sharekan sikit? Okay, tak banyak pun tuan-tuan dan puan-puan, kelas ilmu Al-Quran kita pada pagi ini, insyaAllah. Boleh kan tuan-tuan dan puan-puan semua, insyaAllah. Semoga dengan apa yang kita share, dengan apa yang kita sebarkan, memberi manfaat kepada orang lain dan memberi kita menjadi saham pahala kepada kita semua, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jom kita teruskan dengan kita berselawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama dengan saya kita selawat dengan selawat Nurul Mubin 10 kali ya. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. لما كان لقي صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. سكالي لقي صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى
Sayyidil mursalin. One more time. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. One more time. Last. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Okay, kita teruskan dengan zikir kita sama-sama insyaAllah. Tiga kali ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'a wa huwa sami'ul 'alim. Terus bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'a wa huwa sami'ul 'alim. Last time. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'a wa huwa sami'ul 'alim. Baik, alhamdulillah. Insya-Allah kita selesai istighfar, selesai berselawat, selesai berzikir. Puan Norma Yaakob kata tak tengok TV ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah, terbaik. Saya pun sebenarnya kat rumah saya tak ada TV, cuma dekat rumah sewa ni ada lah TV kan. Tapi kalau tak ada TV pun biasanya saya akan tengok YouTube lah, tengok kat YouTube, tengok kat Facebook kan. Puan Siti Salbiah kata tak pernah pun makcik share-share anugerah juara lagu macam tu. Alhamdulillah, masya-Allah, terbaik Puan Salmiah. Alright, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dah selesai beristighfar, kita dah selesai berselawat, kita dah selesai berzikir sama-sama. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang baru masuk, yang mana yang baru join, yang bagi salam, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan, good morning, sabahul khair. Jangan lupa untuk terus klik button share, jangan lupa untuk terus berkongsi, jangan lupa untuk terus sebarkan live kita pada pagi ini. Ada saya perasan tadi ada yang tanya, ustaz kat office dekat balai dakwah ke? Ya betul, saya kat balai dakwah. Alright. Jadi kepada 379 mati yang sedang memandang sekarang ni, saya nak minta tolong anda semua untuk share dan kongsikan untuk kalian terakhir. Maksudnya saya remindkan kepada anda semua untuk share, untuk kongsikan kalau belum share, sebab kita dah nak mulakan dah kelas tahsin Quran kita pada pada pagi ini insya-Allah. Jadi saya harap semuanya bersedia, dan kalau nak bersedia tu dia kena share dulu. Sharekan, kongsikan dulu sebanyak yang boleh, kongsikan seluas yang boleh, kongsikan kat banyak-banyak grup yang lain. Supaya apa? Supaya kita boleh fokus dan lepas ni boleh mengaji dah. Tak payah fikir nak share, nak kongsi dah, sebab kita dah share, dah kongsi. Okay? Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi saya minta tolong sharekan, kongsikan supaya kita boleh capai target share yang saya nak, 1500 tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tak? Alright. Kita nak sebarkan kebaikan ni tuan-tuan dan puan-puan. Jadi jangan berkira. Dan percuma je, gratis. Percuma je, tak perlu bayar apa-apa pun. Tak tengok pun juara lagu ustaz, tak minat hiburan. Okay. Terbaik Puan Syarifah Umaimah. Sebab saya ni orang yang suka menyanyi. Orang yang suka menyanyi, bernasyid. Jadi saya sukalah, suka jugalah kepada nyanyian-nyanyian ni kan. Tapi tak adalah selalu saya menyanyi, kadang je. Alright, baik tuan-tuan dan puan. Jadi insyaAllah boleh bersedia semuanya insyaAllah sebelum kita mulakan kelas kita, sebelum kita pergi melangkah lebih jauh. Jom sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Okey, Tuan-tuan dan Puan, sebelum kita nak baca doa, saya nak minta semua yang ada nota kertas tajwid saya tu sediakan nota, sediakan kertas tajwid, sediakan apa-apa benda-benda tajwid, nota-nota yang Tuan-tuan dan Puan ada, sediakan letakkan di atas meja anda supaya lebih nampak. Dan kalau ada Al-Quran sendiri, boleh buka Al-Quran sendiri, sediakan pensel dan sebagainya, aksesori-aksesori keperluan kelas mengaji kita. Alright? Jadi, kita kita boleh bersedia sekarang. Saya nak pergi ambil nota kejap sebab semalam ada minta nota tajwid saya. InsyaAllah nanti dekat akhir live saya akan tunjukkan nota suruh tuan-tuan buat screenshot boleh? Yang semua tu boleh, yang lain-lain tu boleh bersedia dan boleh buat persediaan lah. Alright? Alright, tuan-tuan dan puan. Okay, jom. Kertas nota tajwid saya pun dah ada dengan saya. Jom sama-sama kita tadahkan tangan, baca doa sama-sama sebelum kita mulakan kelas. Kita doa semoga Allah berikan kita kelapangan hati, kebersihan jiwa. Allah bagi kita ketenangan. Okay, Allah bagi kita fokus dalam kelas supaya kita dapat kefahaman, kita boleh ingat dengan kuat apa yang kita belajar pada pagi ini, insyaAllah. Jadi jom sama-sama tadahkan tangan, aminkan kat ruang komen . Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين. Alright, baik tuan-tuan dan puan, kita akan sambung tafsir Quran kita pada segmen kali ini, muka surat 254 dan muka surat 255. Tolong tuliskan kat komen muka surat 254, 255, surah Ar-Ra'du juzuk yang ke-13. Dan last reminder saya, sekarang ni saya tengok share pun tak sampai lagi 1000 ni tuan-tuan dan puan. Saya nak minta sekali lagi, saya nak minta tolong anda semua yang sedang menonton, yang baru masuk, yang mana belum share, belum kongsikan, yang dah share, yang dah banyak share, banyak kongsikan, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan. Kalau dah banyak share tu, jangan share lagi. Okay? Sebab takut kena block kan. Jadi yang belum share banyak, yang belum kongsikan banyak tu, saya nak minta tolong anda semua sharekan sebanyak yang boleh, kongsikan seluas yang boleh. Alright, kalau boleh kita nak sebarkan Al-Quran ini sehingga ke seluruh dunia. Jadi tuan-tuan dan puan, sharekan lagi, kongsikan lagi sambil-sambil kita nak bersedia nak mulakan kelas ni. Kita share dan kongsikan dulu. Boleh tuan-tuan dan puan, paling minimum 5 share, paling maksimum 10 hingga ke atas share, okey. Alright, jom kita mulakan. Muka surat 254 dan muka surat 255. Okey, tarik nafas. Tahan. Bos. Lagi sekali. Tarik nafas. Bos. Last time. Tarik nafas. Bos. Alright, jom kita mulakan dengan bacaan isti'azah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
Alright. Jom kita baca sama-sama. Tarik nafas. Satu, dua, tiga. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Alright. Masalul tha keluar lidah. Alright. Kalau mim yang bermulanya ada tanda tasydid, kita tak boleh, tak payah tekankan dah. Tasydid kan kita biasanya kena tekankan. Tapi kalau dia berada pada awal kalimah, kita just baca masalu. Baca pada atas macam biasa, tak perlu tasydid ni. Okay. Mathalul jannati. Nun sabdu wajibul gunnah. Sa keluarkan lidah tadi. Jannati lati wu'idal muttaqun. Ain tolong jaga wu'idal. Okay. Tajri min tajri taj. Qala sughra lantun kan. Tajri min senyum ikhfa hakiki. Tahtihal anhar. Ha pedas. Kat sini ha nipis. Jaga-jaga. Jangan tertukar. Ataupun jangan ada yang baca sama. Alright. Tahtihal anhar. Okay. Beza ya. Ha pedas. Ha simpul dengan ha sampan. Dia berbeza. Alright. Boleh Tuan-Tuan Rahman. Teruskan. Ukuluha da'imu wa zilluha. Da panjang, mat wajib mutasil dalam satu kalimah. Tanwin 99 jumpa dengan huruf waw. Apa hukumnya tuan-tuan dan puan? Tanwin 99 jumpa dengan huruf waw. Apa hukumnya? Okey, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Masukkan dekat waw dengan dengung. Da'imu wa zilluha. Allah keluarkan lidah. Tilka uqaba. Uqa. Qala lantunkan. Uqaba alladhina attaqaw. Ladhi. Keluarkan lidah. Ladhina attaqaw. Okey, berhenti kat sini. Wa'uqaba. Wa'uqa. Qala lagi. Lantunkan. Wa'uqaba alkafirinan. Mumtaz. Okay, alright, terus ayat nombor 36. Boleh tuan-tuan dan puan-puan eh? Ikut sama-sama dengan saya. Baca. Satu, dua, tiga. Wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaik. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ. Berhenti. Terus. قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ. Berhenti kat sini. إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبَ. Okay, jom. Tengok hukum tajwid sama-sama. Okay. وَالَّذِينَ ذَا. Keluarkan lidah, ingat. آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُ. Ha, pedas. Tolong jaga. Yafrahuna bima. Panjang 45 harkat. Unzila. Dengungkan. Unzila ilaik. Amas, tolong jaga. Kita nak berhenti, kita nak wakafkan. Kita akan sukunkan huruf yang terakhir dekat huruf kaf ni. Jadi kena hamas, percikkan nafas sikit. Unzila ilaik. Boleh? Terus. وَمِنَ الْأَحْزَابِ أَحْبَدَسْ أَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَ. Alright, perhatikan baik-baik.
dalam dua-dua tempat ni, dua-dua nun yang kosong. Okey, seperti tuan-tuan dan puan tahu, nun kosong dia berpecah kepada beberapa hukum. Okey, berpecah kepada beberapa hukum. Dan kita kena, kalau nak tahu hukumnya apa, kita kena tengok huruf selepasnya. Sebab tu pentingnya nota piramid tajwid saya ni. Pentingnya nota piramid tajwid saya bagi ni, hukum nun sakinah dan tanwin ni. Alright. Okey. Alright, kita tengok balik. Yang mana ada nota tu boleh tengok nota saya balik eh. Tengok nota saya. Nun kosong bila jumpa dengan ya, apakah hukumnya? Kalau kita nak tahu hukumnya, kita tengok dekat nota piramid tajwid yang saya bagi tu. Alright. Cuba tengok dekat mana ada huruf ya. Di manakah kedudukan huruf ya? Kotak yang pertama ke, kedua, ketiga, keempat, kelima? Cuba komenkan. Alright. Okay. Dekat kotak yang ketiga, saya tulis kat tepi tu. Apakah kotak yang ketiga hukumnya? Hukumnya adalah idgham al gunnah. So, apabila nun yang kosong jumpa dengan ya, hukumnya idgham al gunnah. Alright, yang tu yang pertama. Okay, nun kosong yang pertama. Masukkan mayu. Mayu, dia bukan manyu. Mauyu pun salah. Dia mayu. Alright. Alright, kita tengok hukum nun yang kosong yang kedua. Alright, nun kosong yang kedua pun sama. Kita kena tengok huruf selepasnya. Huruf selepasnya huruf apa? Huruf kaf. Alright, ambil nota piramid saya. Tunjuk, cari di manakah huruf kaf. Ada tak di kotak yang pertama? Tak ada. Ada tak di kotak yang kedua? Tak ada juga. Ada kotak yang ketiga? Obsor. Tak ada juga. Kotak yang keempat, mafi, muskilah. Tak ada juga. Dan kita tengok kotak yang ke terakhir, kotak yang kelima, selain huruf di atas. So, huruf kaf termasuk dalam huruf ikhfa hakiki. Alright, boleh tuan-tuan dan puan? Okay. Jadi huruf ikhfa hakiki kita kena sembunyikan dengung tu. Dia tak boleh macam yunkiru, yunkiru. Tak boleh. Dia kena yunkiru. Kotak kelima, terbaik. Biasanya jam berapa mula ni Ustaz? Puan Norma Nur Saleh. Biasa mula jam 9, Puan Norma Nur Saleh. Jam 9 tu dah boleh bersedia kelas kita. Alright. Jadi kat sini idgham al-ghunnah, kat sini ikhfa hakiki. Okay. Senang ke tak senang guna nota tuan-tuan puan? Tak perlu hafaz dah semua huruf-huruf yang banyak tu. Tak perlu hafal. Just kita tahu nun kosong jumpa dengan huruf apa, kita tahu dah hukumnya. Okay. Senang ke senang tuan-tuan puan? Okay, easy ke easy? Easy not easy? Kalau easy, alhamdulillah. Okay, so idgham al-ghunnah dengung masukkan, yunkiru dengung sembunyikan. May yunkiru ba'dah. Mumtaz. Okay, terus. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la ushrika bih. Maafkan saya. Wala ushrika bih. Okay, berarti ilaihi ad'u. Qala-qalah. Lantunkan. Wa ilaihi ma'ab. Qala-qalah kubra. Dekat akhir kalimah tak ada tanda tasydid, jadi qala-qalah kubra. Lantunkan. Ma'ab. Mumtaz. Alright. Terus, ayat 37. Baca sama-sama, tuan-tuan dan puan. Read together. Tarik nafas. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. Ambil balik. Ba'da ma ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wa la waq. Okay, mumtaz. Berhenti kat sini eh. Alright, tengok hukum tajwid sama-sama. Wa kadzalika dzakl wa kalida anzalna, dengungkan huruf nun bertemu dengan huruf zal. Yang ni pun sama juga tuan-tuan dan puan-puan eh. Nun kosong, ingat nun kosong berpecah kepada beberapa hukum. Jadi kita nak tahu apakah hukumnya, kita kena tengok huruf selepasnya, huruf yang bertemu dengannya. Jadi huruf yang bertemu dengan nun kosong ni huruf zal. Alright, kita tengok balik nota piramid tajwid yang saya bagikan. Di manakah kedudukan huruf zal? Dekat kotak yang terakhir sekali. So, hukumnya apa?
ikhfa'ha kiti. Mumtaz, terbaik. Beri tepukan untuk diri sendiri. Mumtaz. So, dengungnya macam mana sembunyikan anzala ataupun senyum anzala. Dia tak boleh auzala, aizala. Taklah. Yang tu adalah huruf-huruf idgham al-ghunnah. Kalau idgham, kalau ifa' hakiki, kita sembunyikan dengungnya. Dengungkan dulu baru masuk, baru sebut uruza. Anzalnahu hukman. Jelas izal halki, tanwin selari dengan tanwin tak selari pun saya dah bagi tahu dah sebelum ni. Dalam nota saya pun saya dah tuliskan dah. Alright. Tanwin selari, tanwin tak selari. Tanwin selari, tanwin sama baris, sama garis atas dan bawahnya. Keluar satu hukum saja, izhar halki, baca dengan jelas. Hukman Arabiya. Tekankan tajdid, ya baca satu baris. Mad iwat hukumnya. Alright. Mumtaz, boleh kita teruskan. Walainit taba'ta ahwa'ahum ba'da ma mim kosong. Jumpa dengan ba, hukumnya apa? Hukumnya ikhfa syafawi. Alright, yang ni pun saya dah pernah ada bagi nota tentang hukum mim sakinah. Mim sakinah ada tiga sahaja. Ingat ni, mim sakinah ada tiga. InsyaAllah nanti saya akan tunjukkan nota. Tuan-tuan puan-puan just take note sahaja. Mim sakinah ada tiga hukum. Akan keluar kepada tiga hukum. Ikhfa syafawi, idgham syafawi, izhar syafawi. Okay, ingat ni. Ikhfa syafawi, idgham syafawi, izhar syafawi. Alright. So, kita tengok mim yang kosong. Jumpa dengan ba. Dia akan keluar satu hukum sahaja, iaitu ikhfa syafawi. Alright. Boleh ingat. Kalau tak boleh ingat, tak apa. Jangan risau. Nanti saya akan tunjukkan nota mim sakinah. Alright. Boleh. Alright. Teruskan. Ba'dama ja'aka minal ilmi ma laka minallahi miwa miwa. Nun kosong jumpa dengan waw. Tengok nota lagi sekali. Di manakah huruf waw? Dekat dalam hukum idgham ma'al gunnah juga. So, masukkan dekat huruf waw. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana saya nak dapatkan nota tu Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Robiah Mahiran, nanti dekat akhir live, Puan Robiah stay dulu. Nanti akhir live nanti saya akan bagi tuan-tuan dan puan-puan screenshot sahaja. Nanti buat dekat rumah sendiri. Saya bagi screenshot. Kalau tak pandai screenshot, minta tolong anak-anak, minta tolong suami, minta tolong siapa-siapa yang ada, yang pandai kawan-kawan kita, boleh minta tolong screenshot kan. Lepas ni nanti tulis sendiri kat rumah, tiru sebiji-sebiji kat rumah sebagai nota kita sendiri. Alright, boleh. Okay, so tadi hukum idgham al-ghunnah masukkan dekat waw eh. Miwaliyuwa. Tekankan tajdid dekat ya. Okay, waliyuwa. Masukkan dekat waw idgham al-ghunnah. Miwaliyuwa la wa. Qala qala suhu. Qala qala kubra. Akhir kalimah. Mumtaz. Terus ayat 38. Tarik nafas. Baca sama-sama. Walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyah. Wama kana li rasulin ayya tiya bi ayatin illa bi idnillah likulli ajalin kitab. Alright, terus. Walaqad qala qala sughra lan tunkan arsalna ra, dibaca tebal sebelumnya berbaris fathah. Arsalna rusulam min qablika. Rusulam, masukkan dekat mim idgham al-ghunnah. Min qablika, min dengung ifa' hakiki. Qablika, qalaqalah lagi, sughra, pertengahan kalimah. Waja'alna lahum azwajan wa, masukkan dekat waw idgham al-ghunnah. Azwajan wa dhurriyah. Okay, wadhur, tekankan huruf ra tajdid, huruf ya pun tajdid. Wadhurriyah, ta marbutah, bila berhenti jadi ha domir. Okay, tak boleh baca wadhurriyat, salah. Okay, baca wadhurriyah, ha, jadi huruf ha domir. Okay, teruskan.
وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ jelas لِرَسُولٍ izal halki tanwin tak tanwin selari tadi saya bagi tahu لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ masukkan dekat ya idgham al-ghunnah أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ jelas lagi آيَةٍ izal halki apa ni tanwin yang selari illa biiznillah likulli ajalin dengung ajalin ifa hakiki kitab kolah-kolah jaga eh alright teruskan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu kitab. Alright. Yamhu Allah ha pedas. Yamhu Allah ma yasha. Panjang 45 harakat. Wa yuthbit wa yuth keluarkan lidah. Sa wa yuthbit hamas. Ta ta kalau kita nak sukunkan, kalau kita nak wakafkan, nak berhentikan huruf hujung kena matikan. Okey, jadi hamas. Wa yuthbit terus. Wa'indahu nun kosong jumpa dengan da. Okey, nun kosong jumpa dengan da ikhfa hakiki senyum senyumkan. Wa'indahu maksilah tawila panjang 4-5 harakat. Wa'indahu ummul kitab. Kalau-kalau lantunkan, kalau-kalau kubra. Baik, teruskan. Wa imma nuriyannaka ba'dal ladhina na'iduhum aw natawaffayannak dibalik aw natawaffayannak fa inna ma 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Alright. Wa imma masukkan dekat mim idgham al-ghunnah nuriyannaka wajibul ghunnah ba'dal ladhina na'iduhum aw natawaffayannak kalau nak waqafkan kat sini hamaskan huruf kaf aw natawaffayannak okey ambil balik aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Okey. Ingat eh, yang ada tasydid nun sabdu mim sabdu wajib baca dengung dua harakat wajibul ghunnah. Alright. Okey. Hisab qala kubra dekat akhir kalimah. Alright. Terus ayat 41 tarik nafas baca sama-sama awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih wa huwa sari'ul hisab. Muntas. Alright, baca sama-sama. Awalam bukan baca sama-sama, tengok hukum tajwid sama-sama. Awalam yarau anna wajibul ghunnah na'til arda nanqusuha nun qasan jumpa dengan qaf hukumnya ifa hakiki. Okey, dan kita tengok huruf qaf tu huruf tebal dan ada tanda tasydid di dekat atas dia. Maksudnya dia bertanda dhamma. Okey, so kita kena muncungkan mulut. Nanqusuha nanqusuha min ata lantunkan atrafiha. Mentas terus. Wallahu yahkumu habdas jaga la mu'aqqiba li hukmi habdas hamas jaga. Wa huwa sari'ul hisab. Qala-qala apa lagi? Qala-qala kubra lagi lantunkan. Okey, terus ayat terakhir muka surat 254. Baca sama-sama. Wa qad makara alladhina min qablihim falillahil makru jami'a. Ya'lamu ma taksibu kullu nafs
وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ممتاز. Alright. وقد لنتن كان قال وسورة مكر الذين من قبلهم دنون كان إخفاء حقيقي نون قصان جوبا dengan قف قبلهم قال صغرى لنتن كان من قبلهم فلله المكر مك حماس كان مكر جميعا satu baris saja dibaca iman ingat hukumnya jami'a jangan baca jami'an salah jami'a ya'lamu ma taksibu tak hamas lagi taksibu kullu nafs nafs bunyikan sin tu sikit dia tak boleh berhenti kat nafs je dia kena sin tu bunyikan nafs okey faham tom teruskan wa sa'lamu al-kuffaru liman 'uqabat Uqab Qala-qala surah Lantunkan Uqabad dar Masukkan tajdid Dekat dal okay Tajdid masukkan Uqabad dar Mumtaz Ra Baca nipis dar Sebab baris Kasrah Mumtaz Alright tuan-tuan rupan Kita sambung Muka surat yang terakhir Muka surat 255 Jadi tuan-tuan rupan Kepada semua yang sedang menonton sekarang ni 800 yang sedang menonton Yang mana masih lagi belum share dan kongsikan Saya nak minta tolong anda share dan kongsikan Dulu-dulu live kita pada pagi ini Boleh ke tidak Kita ada semuka lagi ni Untuk kita tahsin Sempat lagi nak ajak kawan-kawan lain Okay baru 1200 share Saya mencari lagi 300 orang yang boleh sharekan lagi Live kita 300 share lagi untuk kita capai target kita 1500 share. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi share dan kongsikan kepada yang mana belum share dan kongsikan lagi. Okay? Alright, jom kita teruskan. Kepada muka surat yang seterusnya 255. Alright. Dan kepada anda semua jangan keluar ke mana-mana dahulu. Kalau keluar rugi sebab nanti saya dekat akhir live, habis je live nanti saya nak tunjuk nota tajwid saya. Untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil. Saya bagi free je. Okay? Tak perlu bayar pun. Okay, jadi kita kena stay tune sampai akhir. Boleh? Alright, jom kita sambung ayat 43. Tarik nafas, baca sama-sama. Wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala Qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ Alright, tengok hukum tajwid sama-sama. وَيَقُولُ الَّذِينَ ذَاكْ لُوَكَنْ لِلَا نَكَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا Baca satu baris. Mursala. Ma'iwat juga. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي شَهِيدًا kat sini hukumnya apa? Hukumnya ikhlab. Alright. Hukum ikhlab. So, kena bibir atas dan bawah pastikan bersentuhan. Alright. شَهِيدًا Dengung. بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ Berhenti kat situ. Okay. Teruskan waman jelas indahu ikhfa hakiki senyum indahu ilmul kitab qala kubra akhir kalimah mumtaz alright tuan-tuan puan alhamdulillah selesai kita surah ar-ra'd jadi kita masuk surah yang baru surah ibrahim surah nabi ibrahim boleh alright semua dah bersedia boleh kita teruskan sama-sama boleh kita baca sama-sama tak semangat lagi ke tak kena kecundang di pertengahan jalan jangan eh sikit je lagi ni tuan-tuan dan puan surah Ibrahim kita 5 ayat je ni kita nak baca boleh alright jom sama-sama tarik nafas kita read together bismillahirrahmanirrahim alif lam ra Kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan-nur minadh-dhulumati ilan-nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid
test. Alright. Alif Lam Ra. Okay, hukum mad lazim kat sini. Mad lazim dia ada banyak. Jadi apakah mad lazim kat sini, tuan-tuan dan puan-puan? Okay, cuba tuliskan kat ruang komen apakah hukumnya. Mad lazim musaqqal harfi ke? Mad lazim kalimi harfi ke? Mad lazim musaqqal kalimi ke? Mad lazim musaqqal harfi ke? Cuba tuan-tuan dan puan-puan teka kita kat ruang komen. Boleh? Okay. Alif Lam dibaca 6 harkat mad lazim. Ra baca pendek. Okay, so hukumnya kat sini ialah mumtaz. Tahniah kepada yang jawab mad lazim kalimi mukhaffaf. Dia ringan. Boleh? Alright. Alif Lam Ra. Kenapa harfi? Sebab dia huruf. Kenapa? Mad lazim harfi. Muthaqqal ke mukhaffaf? Okay. Dia berat ke ringan? Dia ringan. Sebab tak ada tanda tasydid dekat kalimahnya. Lam Ra. Okay. Saya rasa ada Ustaz Fidos bagi ni. Okay. Okay, saya tunjuk sikit Alif Lam. Ni Ustaz Firas bagi ni. Alif satu harkat, Lam Mim Ra. Kalau Alif Lam Ra, Lam du, Lam panjang nama harkat, Ra pendek dua harkat. So okay, Alif Lam Ra dia tak ada tasydid. Dia tak ada tasydid. So dia dikira sebagai hukum mad lazim harfi mukhaffaf, ringan, bukan berat. Dia kalau musaqqal dia ada tasydid macam Alif Lam Mim Ra. Yang tu ada, yang tu mad lazim musaqqal harfi. Alright, kita teruskan. Kitabun jelas apa ni? Tanwin 69, hukumnya keluar satu saja, izhar halqi. Anzalna, dengungkan ikhfa hakiki. أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظو من الظو masukkan dekat ظا. Okay, keluarkan lidah. من الظلمات إلى النور بإذن بإذن ذا. Keluarkan lidah. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Lantunkan kola-kola kubra. Teruskan. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. بنتي تروس. وويل للكافرين من عذاب شديد. ممتاز. Alright, teruskan. الله الذي baca dengan baris atas. Sebab hamzah wasal selepasnya huruf lam kalimah Allah, baca baris ataslah. الله الذي. Okay. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. Terus. Wa wailul lil. Tawin yang tak selari. Alright, yang ni kena tengok hukum tajwid. Apa, nota tajwid saya balik. Tanwin yang tak selari, tuan-tuan dan puan-puan, jumpa dengan huruf lam. Cuba buka nota piramid tajwid. Cuba tengok di manakah kedudukan huruf lam. Di kotak yang kedua. Alright, di kotak yang kedua ada huruf lam. So hukumnya idgham bila gunnah. Dengung ke tak dengung? Tengok kat sebelah kiri tu saya dah tulis dah. Tak dengung. Just masukkan. Wawailul lil kafirina min azabin syadid. Yang ni dengungkan efa hakiki syadid. Lantunkan kola-kola. Kola-kola kubara. Mumtaz. Alright, kita sambung ayat yang ketiga. Sikit lagi tuan-tuan puan-puan, semangat. Tarik nafas. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. بيبالي. ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. تاس تروس.
أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. Alright, tengok hukum tajwid sama-sama. Alladzina, baca baris atas lagi. Lepas hamzah wasal huruf lam, baca baris atas. Alladzina yastahibbu tahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasuddu wa yasuddu sajaga wa yasudduna 'an sabilillahi wa yab wa yab latun kan wa yabghuna 'iwaja. Dibaca satu baris mad 'iwad. Ulaika fi dhalalim ba'id. Iklab dengungkan dhalalim ba'id. Lantunkan lagi qola-qola kubra. Mumtaz. Boleh kita teruskan ayat yang keempat. Dua ayat lagi tuan-tuan dan puan, sikit lagi semangat. Jangan kecundang di pertengahan kali, pertengahan jalan eh. Alright, sikit lagi ni tuan-tuan dan puan, jangan keluar mana-mana dulu. Okay, baca sama-sama. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Teruskan. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Mumtaz. وَمَا 45 harikat panjang. أَرْسَلْنَا رَا sebelumnya berbaris atas, baris fathah, baca dengan tebal. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول مِنْ رَسُولٍ. Masukkan dekat رَا idgham. Idgham apa? Idgham bila gunnah juga. Dia satu geng, satu kawan dengan huruf lam tadi tu. So, dengung ke tak dengung? Tak dengung bila gunnah. Saya tulis dah kata begitu. Tak dengung. Okay, so masukkan. Terus dekat ra. Mir rasulin jelas izal halqi illa bilisani qawmihi liyubayina lahum. Berhenti. Teruskan. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ. Masukkan dekat ya idgham ma'al gunnah. Yang ni dilawan kepada idgham ma'al gunnah. Tadi kat atas ni idgham bila gunnah. Dia tak dengung sebab huruf ra tak perlu dengung. Okay. Bila masukkan dekat ya idgham ma'al gunnah kena dengung. Masukkan dekat ya kena dengung. مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ. Masukkan lagi yasha. Okey, berhenti. Terus wa huwal azizul hakim. Mumtaz. Alright, terus dengan ayat yang terakhir dah tuan-tuan puan. Sedar tak sedar, baca tak baca, okey. Itu ini dah ayat terakhir dah. Jom kita teruskan. Baca sama-sama. Tarik nafas. 1, 2, 3. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Teruskan. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Mumtaz. Alright, tengok hukum tajwid sama-sama. وَلَقَدْ قَلَقَلَ سُغْرَ أَرْسَلْنَا رَا dibaca tebal sebelumnya berbaris fathah. أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجَ je, lantunkan je tu. Qala-qala sughra juga. قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ ذَاكِلْ وَكَلِدَهْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Okay. Wajibul gunnah, jaga. Teruskan. وَذَكِّرْهُمْ
bi ayami. Mim kosong, jumpa dengan ba ikhfa syafawi. Ingat eh, tadi saya dah bagi tahu dah tuan-tuan dan puan-puan, mim kosong jumpa dengan ba, dia keluar satu hukum je. Hukumnya ikhfa syafawi. Ingat ni, boleh? Alright. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Kalimah Allah. Lafzul jalalah dibaca nipis kat sini. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab sebelumnya berbaris kasrah bi ayyamillah. Kita tak baca bi ayyamillah. Kalau baca baris atas dengan baris depan, baru kita baca kalimah Allah tu tebal. Kalau baris kasrah, kita baca nipis. Faham tum? Okay. Bi ayyamillah. Nanti kat situ. Terus. Inna fi dhalika dhakl wa kanidah la ayatil likulli. Tanwin yang tak sedari jumpa dengan huruf lam idgham bila gunnah. Yang ni pun kena tengok nota piramid tajwid saya, baru dia nampak, baru dia tahu hukumnya. Okay, nanti saya tunjukkan eh, dah nak habis dah. Okay. Bila ayatil, terus masukkan dekat lam tanpa dengung. Likulli sabbarin sabbar, tekankan sabbarin, dengungkan sabbarin syakur. Okay, kita baca last sama-sama. Inna fi dhalika la ayatil likulli sabbarin syakur. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan, selesai sudah tahsinul Quran kita pada pagi ini. Okay, jadi saya minta tolong tuan-tuan dan puan semua, untuk kalian terakhir, tolong boleh tolong share dan kongsikan tak untuk kalian terakhir sebelum saya nak pergi bentangkan. Bukan bentang, saya nak buat presentation sikit ni. Saya betul, sebelum saya nak bentangkan tentang nota-nota tajwid yang saya bagikan kepada tuan-tuan dan puan ni, saya nak minta tuan-tuan dan puan semua share dan kongsikan dulu untuk kalian terakhir, boleh tak? Sebab tak capai lagi 1,500 share kita. Boleh tuan-tuan dan puan? Okay, minta tolong share dan kongsikan sikit je lagi, boleh? Alright. Jadi alhamdulillah kita dah selesai dah tadi tahsin Quran kita. Jadi untuk yang bertanya tentang nota piramid tajwid saya tadi, alright, saya akan terangkan sekarang insyaAllah. Bersedia untuk screenshot eh, bersedia untuk screenshot. Alright, baik tuan-tuan dan puan. Pelajaran yang pertama sekali tuan-tuan dan puan eh, kalau tak nampak bagi tahu eh. Kalau tak nampak bagi tahu. Alright. Untuk tuan-tuan dan puan yang belum ada lagi nota saya ni, saya nak minta tolong tuan-tuan dan puan screenshot. Screenshot. Lepas tu bukan screenshot je. Screenshot tolong buat dekat rumah sendiri. Boleh? Buat dekat rumah sendiri. Conteng apa, tulis nota ni sendiri kat rumah. Alright. First kali, jenis-jenis nun dan mim dalam Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan dan puan boleh stay kejap tak? Dalam 10 minit je saya explainkan. InsyaAllah sekejap je. Okay. Dalam Al-Quran, yang mana yang dah ada nota ni, nak dengar je tak apa, tak ada masalah. Yang tak tahu lagi, yang tak faham lagi, yang tak ada lagi nota ni, kena stay eh. Alright. Nun terbahagi kepada 4 bahagian eh, tuan-tuan dan puan, 4 bahagian. Nun dalam Al-Quran ada 4. First kali, nun yang ada tanda tasydid. Nun yang ada tanda sukun. Yang kedua, nun yang kosong. Yang ni yang saya selalu sebut, nun yang kosong. Dan nun yang ada tanda mim dekat atas dia. Alright, ingat, nun ada 4 jenis. Nun tasydid, nun tanda sukun, nun kosong, nun yang ada tanda mim. Alright, ada 4 jenis nun dalam Al-Quran. Alright, kita terus kepada mim. Mim ada 3 sahaja dalam Al-Quran. Mim yang ada tanda tasydid, tanda W kat atas tu. Mim yang tanda sukun dan mim yang kosong. Alright, boleh tuan-tuan dan puan nampak? Okay, baik, kita tengok sama-sama. First kali, nun yang ada tanda tasydid dengan mim yang ada tanda tasydid, dia mengeluarkan satu hukum sahaja. Jumpa dekat dalam Al-Quran, mana-mana kalimah, mana-mana ayat yang ada nun sabdu, ada mim sabdu, hukumnya wajibul gunnah. Wajib baca dengung. Contohnya, inna, anna, unna. Dia kena dengungkan dua harkat. Sama juga dengan mim sabdu. Imma, amma, umma. Kita panjangkan sikit, boleh? Alright, kita teruskan dengan nun yang kedua dan mim yang kedua. Nun yang kedua dan mim yang kedua, dia ada tanda sukun dekat atas dia. Ada tanda sukun ni ha, dia bulat tak habis, separuh je. Bentuk macam C terbalik tu kan. Okay. Alright,
nun kalau nun kosong atau kalau nun yang ada sukun, dia akan keluarkan satu hukum iaitu izhal halqi. Izhal halqi. Ingat, nun yang ada sukun dia akan keluar hukum izhal halqi. Apa makna izhal halqi? Izhal halqi jelas. Halqi halqum. Maksudnya huruf yang dibaca jelas tu keluar daripada halqum. Boleh? Okay, nanti saya akan bagi tips kepada anda semua untuk kita senang ingat hukum izhar halqi ni. Okay, terusnya mim yang ada sukun, dia sama juga izhar tapi bukan halqum, bukan keluar daripada halqum tapi izhar syafawi daripada bibir. Izhar syafawi tapi hukumnya sama juga izhar, jelas kedua-duanya. Mutas. Okay, boleh faham sampai setakat ni? Boleh faham? Kalau tak faham boleh terus tanya kat ruang komen. Alright. Kita teruskan. Nun kosong dan mim yang kosong, dia akan berpecah kepada empat bahagian. Dia akan berpecah kepada empat bahagian. Dia boleh berpecah kepada iklab. Nun kosong. Tulisan mana? Sekejap. Siapa yang tanya ni? Saya tak perasan ni. Sekejap. Okay. Nanti saya bagi tuan-tuan puan screenshot. Kejap. Okay. Nun yang kosong, dia akan berpecah kepada tiga bahagian. Dia akan berpecah kepada tiga bahagian. Boleh jadi idgham al-ghunnah, boleh jadi idgham bila ghunnah, boleh jadi ikhfa hakiki berdasarkan huruf selepasnya. Yang ni yang saya nak bagi tahu ni, lepas ni nanti. Dalam nota, kalau kita nak tahu hukum tu, senang je. Nak tahu hukum nun tu apa ni, nun kosong jumpa dengan huruf sekian apa hukum dia, nanti saya akan bagi tahu. Okey, dan mim yang kosong dia akan keluarkan dua hukum, iaitu sama ada idgham mutamatsilain ataupun ikhfa syafawi. Betullah, dia hanya mengeluarkan satu hukum sahaja. Akan dua hukum, sama ada ikhfa syafawi ataupun idgham mutamatsilan. Yang ni nanti kita tengok nota piramid tajwid. Okey, dan iklab nun kita ni semua tahu dah kalau ada mim yang ada tanda atas ni, kaki ni, hukumnya iklab lah. Alright, yang tu yang first sekali kena ingat. Boleh? Tuan-tuan puan screenshot dulu boleh? Screenshotkan dahulu, lepas tu nanti buat dekat rumah. Buat sendiri kat rumah, boleh? Buat sendiri kat rumah, petak 4 macam ni, lipat je. Lipat 2, lipat 4 kan? Okey, lipat 2, lipat 4, lepas tu tuliskan jenis-jenis nun dan mim tu. Lepas tu tuliskan kat bawah ada hukum tajwidnya. Okay, screenshot sekarang. Saya kira sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mumtaz. Alright, semua dah kata faham dah. Alhamdulillah. Masya Allah, terbaik. Alright, kita sambung kepada hukum tanwin. Alright, saya tulis tajuknya kat atas ni, tanwin dalam Al-Quran. Alright, tanwin dalam Al-Quran terbahagi kepada dua bahagian. Alright, senang je ni. Yang ni lagilah senang. Okay, first kali, ingat tanwin dalam Al-Quran terbahagi kepada dua bahagian. Yang first kali tanwin selari namanya. Tanwin sama garis, sama baris. Yang kedua, tanwin tak selari. Okay, kita pergi kepada tanwin yang pertama dulu. Iaitu tanwin yang selari. Tanwin yang selari ni, tanda dia macam ni ha. Sama garis atas bawah dia. Sama juga ni. Garis bawah atas bawah dia sama. Dan tanwin dommah dia 69. 69 eh, tuan-tuan puan. 69. Yang tu namanya tanwin selari. Tanwin yang selari, dia hanya keluar satu hukum sahaja, iaitu izhal halqi. Dan tuan-tuan puan, untuk makluman anda semua, izhal halqi ada 6 huruf. Kalau kita nak ingat 6 huruf tu semua, sangat susah. Maklumlah kita ni dah berumur kan. Kita dah gelar nenek dah. Gelar makcik-makcik dah kan. Kadang-kadang kita ingat, kadang-kadang kita lupa. Jadi, saya bagi tips kepada anda semua. Kalau nak tahu hukum itu izhal halqi, tak perlu ingat 6 huruf tu. Tak perlu ingat 6 huruf izhal halqi. Kita just tengok tanwin sahaja. Kalau dia selari, sama baris atas dan bawah, atas bawah sama dan tanwin 69, kita tahu dah hukumnya izhal halqi. Tak payah dah tengok huruf selepasnya, ada hamzah ke, ada ha ke, ada ain ke, ada rin ke, ada kha ke. Tak perlu. Boleh? Yang ni untuk tanwin selari. Saya bagi tips kepada anda semua. Tengok je tanwin, kalau selari tahu dah hukumnya izhal halqi. Boleh? Mumtaz. Alright, kita terus kepada tanwin yang tak selari. Tanwin yang tak selari,
tanwin yang berlawanan kepada tanwin selari, ustaz muda sokmo, kami makcik-makcik yang mudah lupa. Sebab tu ada nota untuk makcik-makcik ni, untuk ibu-ibu ni, yang mana yang senang lupa ni boleh tengok, boleh ingat. Kan? Alright, Mumtaz. Okay, kita tengok sama-sama. Tanwin yang tak selari, garisnya tak sama atas bawah dia. Yang atas ni lebih sikit, yang bawah ni pun lebih sikit. Sama juga yang tanwin bawah. Atas dia lebih, bawah dia lebih. Dan tanwin dhammah dia 99. Tadi 69 kan, tuan-tuan puan? Yang ni lawan dia 99. Alright, tanwin yang tak selari, dia akan berpecah kepada 4 hukum yang berlainan berdasarkan huruf selepasnya. Ingat, tanwin tak selari berpecah kepada 4 hukum yang berlainan berdasarkan huruf selepasnya. Apa hukum-hukum yang berpecah dekat tanwin tak selari? Iklab, idgham ma'al gunnah, ikhfa hakiki, idgham bila gunnah. 3 hukum ni, iklab, idgham ma'al gunnah, ikhfa hakiki, dia baca dengung, dan idgham bila gunnah ni satu je tak dengung. Boleh? Tak tahu apa-apa? Okey, ingat eh? Okey, boleh screenshot sekarang. Tanwin tak selari berpecah kepada 4 hukum berdasarkan huruf selepasnya. Okay, nanti saya akan tunjukkan huruf-hurufnya untuk tuan-tuan puan senang tengok, senang tengok. Buka aje huruf tu dah tahu dah hukum dia. Okay, kita kena kenal dulu tanwin selari, tanwin tak selari ni. Boleh? Orang pencen ustaz, ingat yang ni, yang tu lupa pula. Sebab tu kita ada nota supaya senang kita nak tengok. Boleh ingat selalu. Kita selalu ulang, selalu tengok kan. Lama-lama ingat. Alright. Boleh. Saya kira sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Dah screenshot semuanya. Alright. Baik. Alhamdulillah. Selesai. Okay. Tadi kita dah belajar jenis nun dalam Al-Quran dan jenis tanwin dalam Al-Quran. Jadi tibalah masanya untuk kita bedah huruf-huruf yang terdapat dalam hukum nun sakinah dan tanwin. Alright, tuan-tuan dan puan, yang dimati Allah sekalian, fokus eh. Yang ni kena fokus sikit. Okay. Tuan-tuan dan puan, yang dimati Allah sekalian, untuk nota piramid tajuk ni sangat-sangat penting. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan take note, screenshot, lepas tu buat kat rumah. Minta tolong sangat-sangat, kalau ada masa, buat kat rumah. Buat tak cantik-cantik pun tak apa, asalkan kita faham. Buat biasa-biasa pun tak apa, tapi kalau buat cantik lagi bagus, sebab kita boleh ajar kat anak-anak kita nanti. Ajar kat cucu-cucu ke kan. Alright, jadi tuan-tuan dan puan, ingat eh, tadi kita dah belajar jenis nun sakinah dengan tanwin. Okay, jadi tanwin yang tak selari, dia akan berpecah kepada beberapa hukum. Kalau kena tengok huruf selepas dia. Okay. Kita nak tahu hukum apa, kita kena tengok huruf selepas dia. Jadi kita nak hafaz semua huruf tu susah. So sebab tu saya buat nota untuk tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tengok, boleh tahu dah hukumnya apa. Sama juga dengan nun kosong. Nun yang kosong. Atau tanwin yang tak selari dengan nun yang kosong. Kita tengok huruf selepasnya, kita tahu apakah hukum dia. Okay. Apakah huruf yang terlibat untuk jadi hukum tu. Boleh faham tak? Alright. Okay, jom saya pergi terus satu persatu. Okay, yang first, pertama sekali iklab. Iklab ni tuan-tuan dan puan, tadi saya dah cakap dah. Tanwin yang tak selari kalau jumpa dengan huruf ba, okay, tanwin yang tak selari jumpa dengan huruf ba ataupun nun kosong yang ada mim atas dia tu, hukumnya satu iklab. Nah, yang tu dia satu huruf je, iklab saja. Yang ada huruf yang ada tanda mim kat atas tu. So, bila saya tulis iklab kat sini, kita tak tahu nak baca dengung ke tak dengung tuan-tuan dan puan. So, kita tengok kat sebelah kiri, saya dah tulis dah huruf D. D ni maksudnya dengung. Boleh? D ni maksudnya dengung eh tuan-tuan dan puan. Dengung. So, kena dengung. Mim baini aidihim. Okay. Okay. Banyak lagi contoh-contoh lain. Iklab. Alright. Kita teruskan dengan huruf yang kedua. Okay. Yang ada dua huruf. Dua kotak digunakan. Iaitu huruf lam dengan huruf ra. Saya ringkaskan kepada lari. Lari. Okay. Apakah hukumnya? Okay. Hukumnya adalah idgham bila gunnah. Alright. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimati Allah sekalian, bila kita nampak huruf lam dengan huruf ra, biasanya sebelum dia akan bertemu dengan huruf nun kosong ataupun tanwin yang tak selari. Tadi kan saya dah bagi tahu dah tuan-tuan dan puan, tanwin yang tak selari dia ada hukum idgham bila gunnah, ada hukum iklab, ada hukum ikhfa hakiki, ada hukum idgham ma'al gunnah. Tapi kita nak tahu hukumnya, kita kena tengok huruf selepasnya. So, huruf selepasnya kalau huruf lam ataupun huruf ra, dia akan jadi hukum idgham bila gunnah.
memasukkan tanpa dengung. So, saya pun, kita pun tak tahu nak baca dengung ke tak dengung. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang bila guna, saya pun tulis kat sebelah ni, XD. XD ni maksudnya tak dengung. Okay, terus masukkan saja dekat huruf selepasnya sebab idgham. Boleh? Boleh faham sampai setakat tu? Boleh? Alright, kita teruskan ke kotak yang ketiga. Alright, kotak yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sama juga, bila nampak nun yang kosong ataupun tanwin yang tak selari, dia jumpa dengan huruf mim, jumpa dengan huruf ya, jumpa dengan huruf nun, jumpa dengan huruf waw. Yang ni saya ringkaskan kepada menu. Menu kalau kita nak order kan. Bang, menu ada tak bang? Kak, menu ada tak? Bear, menu ada tak? Menu. Saya ringkaskan kepada menu. Ingat menu, ingat idgham ma'al gunnah hukumnya. Mim, ya, nun, waw. So, bila kita nampak nun yang kosong ataupun tanwin yang tak selari, jumpa dengan empat huruf ni, mim, ya, nun, waw, hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Masukkan dekat huruf selepasnya. Dengung ke tak dengung? Saya tulis kat tepi ni, dengung. Boleh? Boleh? Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan? Penatlah saya. Sekejap saya minum air sekejap. Alright, mumtaz. Terbaik. Jom, kita sambung dengan kotak yang seterusnya. Alright, kotak yang seterusnya ni saya bagi tahu awal-awal kepada anda semua. Kotak yang dua-dua kotak ni saya bagi tahu kepada anda semua tuan-tuan dan puan-puan yang mata Allah sekalian. Ingat ibu-ibu, makcik-makcik, okay, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak sekalian, ingat saya, dua kotak yang bawah ni saya bagi tahu kepada anda semua, tak perlu hafal. Tak perlu hafal, tak perlu ingat, tak perlu orang kata apa? Tak perlu, kadang-kadang kita tak perlu tengok nota pun kita dah tahu dah. Okay, boleh tuan-tuan dan puan? Alright, tengok Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Ada 6 huruf ni. Tuan-tuan dan puan boleh ingat tak huruf ni? 6 huruf ni. Ni nak campur huruf atas lagi, huruf atas ni lagi, huruf atas ni susah kan? Alright. Jadi, saya bagi tahu kepada anda semua tadi, tanwin yang selari dan nun yang ada tanda sukun, keluarkan satu hukum iaitu izhal halqi. Yang ni huruf-huruf izhal halqi ya, tuan-tuan dan puan. Huruf izhal halqi. Saya tulis kat sini huruf izhal halqi. Alright. Huruf izhal halqi. So, huruf izhal halqi ni saya bagi tahu tuan-tuan dan puan tak perlu hafal huruf-hurufnya, tak perlu ingat. Tak perlu, kadang-kadang tak perlu tengok pun nota kalau nak tahu hukum dia izhal halqi ke tak. Kita just tengok tanwinnya selari ataupun kita tengok huruf nun tu ada tanda sukun. Alright? Boleh? Okay, boleh faham ya tuan-tuan dan puan? Alright, mumtaz. So, baca dengung ke tak dengung? Izhar. Izhar pun namanya jelas, tuan-tuan dan puan. Jadi, tak payah baca dengung. Baca dengan tak dengung lah. Baca dengan jelas. Alright, mumtaz. Kita terus kepada huruf, apa ni, hukum yang terakhir iaitu hukum ikhfa' hakiki. Okay, seperti saya cakap tadi, tuan-tuan dan puan, tak perlu hafal, tak perlu ingat pun huruf-huruf ikhfa' hakiki dengan huruf izhar halqi ni. Sebab apa? Sebab banyak sangat huruf ikhfa' hakiki ni kalau nak ingat satu persatu. So, jadi saya senangkan tuan-tuan dan puan yang susah nak ingat ni kan, makcik-makcik, ibu-ibu, ayah-ayah ni kan, yang kadang-kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat kan. Gunanya nota ni, kalau kita nak tahu hukum tu ikhfa' hakiki, kita tengok nota ni, saya tulis selain huruf ke atas. Kalau nun yang kosong ataupun tanwin tak selari tu jumpa dengan huruf selain huruf ke atas ni, dia jumpa dengan huruf ta ke, jumpa dengan huruf jim ke, jumpa dengan huruf tha ke, huruf za ke, kan tak ada kat atas ni kan. Jadi kita tahu dah hukumnya adalah ikhfa' hakiki. Sebab ikhfa' hakiki ni banyak hukumnya, banyak hurufnya tuan-tuan dan puan. Ada 14 ke 17 kalau saya ingat dah. Okay, so bila kita tengok piramid tajwid ni, kita tengok piramid tajwid ni, insyaAllah kita boleh ingat, kita boleh tahu hukumnya. Okay, faham tu? So, ikhfa' hakiki dengung ke tak dengung? Yes, kena baca dengan dengung. Saya tulis kat tepi ni untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu hukum ni kena baca dengung ataupun tak dengung. Boleh faham ya tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian? Ya Allah. Boleh faham Saya minta-minta faham semuanya. Yang lama-lama ni semua dah, Alhamdulillah dah. Dah power dah. Dah padu dah.
yang dah selalu join kelas dengan saya, yang selalu yang ada dah buat nota sendiri, ada yang dah bukukan dah, alhamdulillah. Dia dah faham dah, dia boleh faham, dah boleh ingat dah sikit-sikit. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang baru-baru ni kan, okey, yang mana yang baru-baru lagi, yang baru join, yang baru nak tengok nota ni kan, okey, saya minta tuan-tuan dan puan-puan semua untuk screenshotkan dulu, lepas tu nanti buat dekat rumah sebiji-sebiji macam saya buat ni. Dia buat not kiramik tajwid ni, okey, tuliskan ba lam ra mim ya nun waw. Yang ni bukan Illuminati, bukan agenda Yahudi eh. Piramid ni, yang ni untuk ilmu kita, untuk kita faham, okay? Untuk kita senang faham hukum-hukum tajwid, okay? Nanti tuan-tuan dan puan, dalam kertasin saya yang lama nampaknya tinggal ustaz, tak apa, okay? Okay? Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya minta terus screenshot dulu. Nanti insyaAllah dalam kertasin yang seterusnya, saya minta boleh gunakan nota piramid tajwid ni. Dan kalau bukan kertas ni, saya pun boleh je pakai hukum tajwid ni. Okay, belajar dengan siapa-siapa pun boleh guna nota tajwid ni untuk tuan-tuan rujuk, supaya boleh tahu apakah hukum-hukum tajwid yang telah diberikan. Okay, mumtaz, alhamdulillah. Baik tuan-tuan puan, jadi itu sajalah saya nak terangkan tentang apa ni, mim sakinah, tapi tak sempat rasanya. Takpelah, kita sampai sini dulu, insyaAllah lain kali kita akan sambung eh. Alright, baik tuan-tuan dan puan, jadi jom kita sama-sama baca doa tilawah Al-Quran dahulu. Alright, sama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil-Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'al lana hujjatan. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya sepanjang malam, sepanjang siang hari. Jadikan ianya hujah kami, ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. Terima kasih ustaz, makcik kurang faham ustaz. Puan Zahara Zarahan Maryam. Okey, tak apa Puan Zarahan Maryam, saya nak minta puan dah screenshot gambar tadi, buat nota sendiri kat rumah, nanti masuk dalam kelas segmen saya tahsin Al-Quran. Saya nak minta tuan-tuan dan puan rujuk je nota tu. Okey, nanti insya-Allah lama-lama faham. Okey, buat dulu nota, nanti masuk dalam kelas yang seterusnya saya akan bagi tahu yang ni bentuk macam ni hukumnya apa, macam ni bentuknya hukumnya apa. Okey, berdasarkan nota tu. Alright, boleh tuan-tuan dan puan eh? Alright, alhamdulillah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dah sama-sama hadirkan diri pada pagi ini. Terima kasih juga kepada yang dah tolong share, yang dah tolong kongsikan. Ustaz, esok saya akan pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah, Masya Allah. Okay, terbaik Puan Wawario. Saya doakan semoga mendapat umrah yang mabrul, umrah yang makbul lah. Okay, tak apa, slow-slow, betul. Buat sebiji-sebiji, simpan, bila belajar keluarkan, mudah faham, betul. Bila belajar je tahsin, nanti keluarkan nota tu. Okay, boleh faham sikit-sikit pun tak apa, yang penting kita belajar, usaha untuk faham kan, insyaAllah. Dan terima kasih juga untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dah tolong, yang dah menyumbangkan digital star, yang dah menginfakkan star. Okay, saya doakan semoga tuan-tuan dan puan-puan semua dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur dan dimurahkan dengan rezeki yang melimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, buatlah video balai dakwah tu, nak tengok juga. Alright, Puan Nora Mahmud, insyaAllah nanti saya akan bagi tahu dekat team untuk buat video, insyaAllah. Okay, nanti saya akan bagi tahu balik eh.
Alright, baik. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Jadi, insyaAllah kita jumpa lagi untuk segmen yang seterusnya. Saya minta maaf sebab ambil masa dan terlalu lama. Sepatutnya ambil aku 10. Dah nak 10.30 dah. Jadi, kita tutup dulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Ila ladhina amanu amanu salihat. Wa tawasabil haqqa. Wa tawasabil sabr. Okey, jadi terima kasih sekali kepada semua yang baik terdatang kepada Allah. Yang lemah itu daripada kekurangan dan kelemahan saya sendiri. Ustaz, bulan Ramadan ni tak buat tadarus Al-Quran ke? Ada, Puan Nurzilah. Kami akan buat tadarus Al-Quran macam tahun lepas juga. Kita akan baca satu juzuk, satu hari satu juzuk. Okey? Okey, jadi insyaAllah terima kasih sekali lagi kepada semua yang dah sama-sama hadirkan diri. Terima kasih yang dah tolong share, yang dah tolong kongsikan. Terima kasih juga kepada penginfak star dan semulah. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Jadi saya minta maaf sebab ambil masa tak terlupa. Kita jumpa lagi untuk segmen yang seterusnya. Ingat tagline kita, malu mengaji. Ingat kami, ingat KMPO bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum.